Jadi tutorialnya gini, kalian buka VSCO, terus pilih video yang mau diedit. Kita edit. Lalu sini kan ada banyak filter, tapi kalian jangan pakai ini, kita edit sendiri. Nah, di sini kita pilih naikin saturation-nya segini. Yep. Oke. Terus kita ke tone. Highlight-nya dinaikin segini. Terus shadow-nya juga. Next-nya di tint-nya, karena aku mau warna pink-pink gitu, aku naikin ke pink. Terus terakhir di speed tone-nya, aku warna orange-nya aku tambahin supaya lebih terang, lebih nyala. Nah, gitu deh. Nah, ini before after-nya. Ini after, ini before. Ini after, ini before.